Halo, assalamualaikum. Kamu di mana? Oh, ya udah, kamu mau ke tempat kobdarannya tuh. Ya udah, aku nanti samperin kamu ke sana ya. Iya, tapi kamu banyak temennya ya? Ya udah, nggak apa-apa, aku kan cuma tanya. Ya udah, aku bentar lagi sekitar ya setengah jam lagi merapat ke sana ya. Ya udah. Waalaikumsalam. Berto? Berto? Ya bos. Lewat bos. Dari mana kamu Berto? Dari itu bos, depan bos. Gini Berto, kamu tolong ambilin karung ya, sama topi yang biasa dipakai Bang Kingho itu di gudang. Loh, kok pakai itu bos? Udah, aku mau berangkat sekarang. Loh, pakai pakaian seperti ini bos? Lah, jadi gini, kamu kan nggak ngerti kan tujuan ya, aku tuh kenapa ketemuan sama cewek baru kenal tuh naik motor butut udah biasa. Kita pura-pura jalan kaki miskin udah biasa. Aku bawa ya motor Supra ini, ya udah biasa lah. Di sini aku akan pura-pura nyamar jadi pemulung. Oh siap-siap bos, siap bos. Nah, tapi nanti aku merapat ke tempat sana itu bawa ZX sama baju-baju aku. Oke siap bos. Semisal aku ditolak sama cewek yang baru kenal ya anak motor itu, ya aku kembali lagi naik ZX dan pakai pakaian seperti aku mau touring itu. Oh siap bos, nggak naik Civic bos? Udah, aku naik ZX aja. Kita tuh lebih baik merendah untuk meroket. Siap bos. Karena cewek-cewek zaman sekarang tuh banyak yang ya mata duitan, nggak ada yang cinta apa adanya. Ada sih, tapi itu beberapa. Siap bos. Ya udah, kamu ambilin karung sama topi si Cingho itu. Saya siapkan bos ya. Siap. Sudah saya siapkan bos, di depan bos. Oke siap Berto. Aku penasaran sama cewek baru kenalku ini. Aku udah siapkan baju untuk semisal aku ditolak nanti. Emang cantik bos? Ya lumayan sih. Dan dia yang buat aku penasaran, dia sehobi sama aku. Dia anak motor. Ya anak San Mori itu, anak Scoopy, Matic-Matic kayak gitu. Oh iya mas, ya mas. Ya semisal nanti aku ditolak dan aku ya gak direspon, aku akan gemparkan komunitas dia dengan ZX aku ini. Siap bos. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Siap bos. Kalau ada tamu atau siapa, kamu bilang aku siap, lagi keluar gitu ya. Siap bos. Ya udah, kamu tolong mundurin ya, aku siap, ambil baju dulu. Siap bos. Sebelum kalian lanjut ke videonya nih, aku mau rekomendasikan kepada kalian semua seluruh channel yang bermanfaat dan tentunya keren. Channel apa itu kalian penasaran? Nih langsung aja ke videonya. Halo seluruh, kalian pasti udah kenal dong Alan Suryajana. Di sini gue cuma bilang sama kalian nih, di grup VVIP telegramnya Alan Suryajana lagi bagi-bagi ratusan juta rupiah loh. Yes, ratusan juta rupiah. Gue gak mau kalian ketinggalan kesempatan dapetin jutaan rupiah ini guys. Buruan subscribe channel YouTube-nya dan telegramnya Om Surya Jana guys. Langsung klik link di bawah ini guys. Pak Ketu, mana ini anak-anak? Katanya di grup Pak Ketu ngumumin jam 4 kumpul. Soalnya biar gak malam mau ke kotanya. Oh iya nih, mana anak-anaknya? Desa Ajem Karet. Oh mas, aku Lady Bikes, Anas Kopi, katanya mau kesini, mau main-main, katanya sih mau ikut ya ke kota itu. Oh, ya udah, tungguin aja di sini. Mantap ini, cantik-cantik enggak? Cantik-cantik enggak? Cantik lah. Wih, mantap. Pak Ketu ini, bos. Ya udah, Pak Umas sama Pak Abil ya, tungguin aja di sini. Oke, siap. Hi guys. Hey, udah dari tadi nungguin nih. Di komunitas Tentes. Lagi banyak yang di kota, udah nunggu di kota anak-anak. Oh iya, kok ada yang bojengan? Iya nih, sepeda aku lagi di bore up. Gaya-gayaan Matic di bore up. Keren. Emang cuma sepeda kalian yang bisa begitu, Matic juga bisa dong. Wah, bagus. Kalian dari tadi di sini? Lumayan sih. Kalian sudah nunggu lama? Ya, lumayan. Gimana? Ini cuma bertiga
sepeda motor tiga ini? Iya, soalnya yang lain banyak yang di kota udah nungguin. Oh. Mana ini kan dadakan, aku juga lagi pakai rok nih. Gak pakai celana. Salah kostum dia. Ya udah, gak apa-apa. Kita nungguin temen aku, satu. Yang lain siapa? Pada gak hadir. Siapa sih? Banyak acara. Kamu siapa sih? Siapa sih? Gak ada temanku, satu. Oh ya udah, kira-kira lama gak? Lama? Kira-kira lama gak? Ya, lu. 10 menitan lah. Oh ya udah. Ya guys, tapi aku minta tolong ya tungguin bentar, aku sekalian mau ketemu sama cowok. Iya dong. Pokoknya cowoknya tuh keren, soalnya dia tuh ketua ninja. Keren banget tuh. Dia dong, pasti dapetnya yang wow. Langsung aja gabung sama kita. Iya, ya udah, nggak apa-apa, langsung gabung ya. Nanti kita langsung gabung ya kalau dia datang. Ya udah, kita tungguin aja di sini. Ya udah, cepet telepon aja deh. Udah jalan kok. Ini market. Iya betul lagi ya. Banyak duit nih. Atau kamu yang mau beli? Oh, si Adi lagi ulang tahun kali, mau nraktir ya. Oh iya, si Abil kok pakai kolor? Juga kamu bilang. Enggak tahu nih si Abil. Gara-gara apa? Kamu mah sama kayak aku salah kostum. Lah ya makanya. Ya udah lah, enggak usah kok ribut, enggak apa-apa kok. Iya, kita kan kumpul bukan karena penampilan. Iya. Iya sih. Ini aku ngomong dulu ya. Oh ya udah duduk aja enggak apa-apa. Iya. Pokoknya make up aku masih oke enggak? Aku bentar lagi mau ketemu lo. Oke, ya? Tenang aja, gak kira luntur kok. Oke. Karena sakit pinggang nih. Aku lagi men. Enggak sih. Oh. Lagi capek tadi kamu. Kamu kecapean kali, Cinun. Makanya kerja tuh jangan ngejos. Enggak apa-apa biar cepet kaya. Ya gimana gak kaya. Ngejos kita. Ya udah kalau kamu pengen cepet kaya, pelihara aja sugar daddy. Sepertinya udah di sana tuh. Loh. Kok ada klub motor trail? Oh, itu kan cewek yang kenalan aku, si dia. Kok ada anak motor trail? Ngapain ya? Gimana ya, aku samperin gak ya? Takutnya aku dibully. Ya udahlah. Bismillah, aku samperin aja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia? Loh. Ini siapa? Ini siapa? Apa kabar dia? Ini Noval. Kamu ngapain pakai kayak gini? Loh. Aku mau ketemu kamu lah. Barusan kan aku telepon katanya suruh merapat ke sini. Iya, siapa ini pembunuh? Dia cowok yang aku mau ini, mau kenalin ke kalian. Hah? Yang aku mau ketemuan tadi. Oh, apa? Oh, yang kamu kenal sama kita itu pembunuh. Kamu. Ya aku enggak tahu. Katanya kamu ketua klub ninja. Kok pemulung kayak gini sih? Iya, dia emang ketua klub ninja kok. Iya, mana mungkin kalau ketua klub ninja jadi pemulung kayak gini. Ya nggak tahu ya, kenapa dia jadi orang kan. Kalau mukanya salah mah orang. Enggak, ini bener Noval. Udah, dia kalau kamu emang niat mau ketemu sama aku, udah nggak usah malu sama teman-teman kamu. Ya malu lah mas, masa lah, dia. Iya mbak, malu kan. Nggak tahu dia malu apa enggak. Ya aku malu lah Val, kamu ngapain juga bawa kayak gini? Oh berarti kamu tuh ngapain? Kalau pekerjaan aku kayak gini, kamu malu ketemu sama aku? Jadi pekerjaan kamu pemulung? Iya aku barusan mulung, terus lanjut ke sini untuk ketemu kamu. Kan kita pertama ketemu dia. Halo, kamu katanya anak ninja, kamu ketua ninja, mana mungkin mulung Val? Coba deh. Kok teman-teman kamu kayak gini responnya dia? Ya. Kamu jangan tanyain kenapa teman-teman aku responnya begini. Seharusnya kamu yang tanya, kamu ngapain pakai baju kayak gini? Lah, kalau kamu emang bener, ya bener-bener sama aku, meskipun aku penampilan apa aja, kamu harus terima dong. Ya enggak juga lah, masa pemulung? Seenggaknya kamu sadar diri, mas. Kamu bisa lihat kan, dia ini anak yang motor. Kamu lihat tuh ya cowok-cowok, sepedanya keren-keren, ya cewek juga. Masa iya pacarnya pemulung? Sedangkan kamu pakainya begini. Di mana-mana kalau ketua ninja itu kaya, bukan kerjanya pemulung kayak kamu. Kamu anak komunitas trail ini? Enggak. Mana ada. Ketua itu enggak perlu kaya kok. Yang penting kita kan punya solidaritas. Loh, ini ketua. Nih, kenalin aku. Ketua. Ini Pak Umas. Pak, kamu sadar enggak kamu udah malu-maluin anak ninja? Masa ketua ninja jadi pemulung? Beb, jangan-jangan kamu ditipu lagi. Mungkin dia cuma pemulung, bukan ketua klub ninja. Jangan-jangan dia klub ninja badungan. Gak tahu dia mau ngaca dulu, ngaca.
Apa jangan-jangan emang aku ditipu ya? Adi awas, dia kan nggak punya iPhone. Ya udah, aku emang nggak punya iPhone kayak kalian. Dan yang penting dia kedatangan aku ke sini, ya aku mulung kayak gini langsung nemuin kamu. Sekarang aku tanya sama kamu, kamu mau nggak ketemu sama aku? Nggak usah Lafal. Mikir teman-teman kamu. Udah nggak perlu banyak basa-basi, Lafal, ya. Aku nggak mau lagi kenal sama kamu. Masa ya kali aku yang kayak gini mau kenalan sama pemulung kayak kamu? Kita kan baru ketemu, Mak. Respon kamu kok malah gini kok? Ya justru baru ketemu. Untung aku masih ngajakin kamu ketemuan. Kalau enggak, aku tertipu dong. Berapa lama lagi aku mau ketipu? Udah deh, Mas. Kamu udah jelas kan apa yang dikatakan dia. Mending kamu pergi aja deh. Ya udah. Kamu tuh maksa banget sih mau kenalan sama dia. Iya, dia. Ini penampilan kamu tuh. Ya. Untung kamu ketemuan sama dia. Gak sendirian, kalau sampai sendirian kamu mau ditaruh mana mukanya? Iya deh, sama lu nih aku. Hey bro, mending kamu itu pergi aja. Kalau kamu mau deketin cewek itu gak usah pura-pura. Yah ketua klub ninja. Kamu itu hanya pemulung, jaga diri. Iya mas. Ya, mending kamu sepapak teman aja daripada sama cowok ini. Mas, pergi aja mas dari sini. Ya udah. Aku nggak ada urusan sama kalian ya. Dia. Apalagi Val. Udah pergi aja kamu dari sini. Berarti kamu nggak mau ketemu sama aku dan nerima aku. Ya nggak mau lah Val. Abis ini langsung ku blokir nomor kamu. Ya udah, makasih ya. Yaudah, dan ya. Kalian masih mau di sini? Ya iyalah, aku nunggu teman aku bukan nungguin kamu. Di sini kan emang tempat tongkrongan kita. Iya. Dan untuk kamu ya Mas, kamu jangan kali-kali deketin si dia lagi. Ya udah, kamu cuma ketua tril aja, bangga. Kamu tuh, aku pulang duluan ya. Assalamualaikum. Lancang banget tuh. Iya. Baju kamu kayak kotor. Iya, berani dia ya. Udah gak, nanti pakai parfum aku aja. Kamu tuh bau banget. Soalnya dia kan. Kasian banget Angga ya, dasar nggak sopan banget. Yaudah, lagi aku kasih ya. Iya. Di, teman kamu mana? Katanya mau datang. Iya, 5 menit lagi. Dari tadi 10 menit, 5 menit. Udah, sabar. Aduh, yaudah. Aku mau duduk, ah. Mending kamu buka aja deh. Iya, buka aja. Yaudah, ditungguin ya. Bukan teman kamu, Di. Bro, sini teman siapa? Gak tahu. Siapa, Di? Bukan. Gak tahu. Bukan kenalanmu lagi? Enggak, kenalanku cuma satu. Oh, iya. Kalau kenalan kamu kayak gini, pantas diterima. Ya, benar itu. Siapa ya? Mungkin teman kamu kali, Di. Kamu lupa. Enggak tahu. Teman kamu kali, Di. Ganti sepeda motor kami. Kalau ini baru dia naninja, bukan kayak tadi itu. Kenapa kalian semua terkejut kayak gini? Bentar, dia. Kalau dari suaranya aku kayaknya kenal deh. Bukan yang kayak tadi. Loh? Loh? Kamu kan pemulung yang tadi dia? Iya. Iya, aku pemulung tadi yang direndahkan sama kalian, yang dicaci sama kalian. Terus ini motor siapa? Kamu minjem? Ya ini motor aku lah, masa aku mau minjem terus, motor? Kamu punya motor kayak gini, paling pinjem. Mana ada pemulung punya motor sekeren ini? Kalian kan nggak tahu tujuan aku pakai pakaian pemulung kayak gitu gimana? Emang tujuan kamu apa? Ya, tujuan aku baru ketemu sama si dia. Terus hubungannya apa? Lah, aku pengen tahu gimana respon kamu kalau aku... Ya, karena hidup di dunia ini nggak selamanya kita di atas. Tapi buat apa, Val? Kamu ya, kalau ya buat aku tahu gimana asli kamu. Ternyata kamu melihat dari penampilannya saja dia. Kalau aku tiba-tiba tadi naik ini, ya mungkin kamu udah mau sama aku. Dan untuk kamu ya, dan anggota kamu ini, komunitas kamu aja masih seumur jagung udah ngerendahkan orang. Aku udah 3 tahun di komunitas ninja. Dari aku pertama naik Ninja 2 tak sampai aku sekarang bisa beli Ninja 4 silinder kayak gini. Aku nggak pernah merendahkan orang.
Rafael atas kelakuan teman-teman aku dan kelakuan aku tadi, aku minta maaf ya. Iya dia nggak apa-apa. Niat aku tuh, aku nyamar jadi, ya bisa dibilang aku nyamar jadi pemulung. Aku ingin tahu, gimana sih wanita yang baru kenal sama aku tuh responnya gimana? Karena dia hidup di dunia ini tuh nggak selamanya kita selalu di bawah dan nggak selamanya kita selalu di atas. Dunia itu berbolak-balik, kehidupan. Anda tadi kamu nggak kayak gitu, Val. Aku nggak bakalan menghina kamu. Ya, kalau aku datang tiba-tiba pakai motor ini dan penampilanku kayak gini, kamu langsung mau sama aku dia. Coba aja kamu waktu tadi bela aku aja di depan teman-teman kamu. Aku bakal terus memperjuangin ya sampai kita bersatu. Ya aku minta maaf, Val. Kita ulang dari awal aja. Udah. Kesempatan tidak datang dua kali dia. Ibarat kata ya, enggak ada buah betis tuh di depan, semua di belakang. Ya udah dia, aku pulang duluan ya. Makasih. Kamu sudah mau kenal sama aku. Dan untuk kalian semua para cewek-cewek, jadikan ini pelajaran untuk kalian. Jangan melihat pasangan kalian, cowok yang baru kenal sama kalian dari penampilannya saja. Iya, Val. Enggak tahu kan? Enggak tahu di belakang kalau cowok itu kita itu kaya atau gimana kan enggak tahu. Dan untuk kalian, Mas. Kalian kalau suka dengan komunitas motor, klub motor, kalian enggak boleh merendahkan siapapun, entah itu anak motor juga atau tidak. Anak komunitas itu yang dijaga terutama solidaritas. Carilah saudara sampai ke 0 km. Ya udah, aku pulang duluan ya. Makasih dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Val, nomor kamu nggak jadi aku blokir ya? Ya udah, kita temenan aja dia. Untuk kita mau hubungan yang serius, mohon maaf dia. Masih banyak cewek di dunia ini dan sebaliknya masih banyak cowok yang lebih baik dari aku. Aku pulang duluan ya. Wah, ya dia. Kamu menyesal sekarang? Banget ya. Juga, menyesal banget dia. Iya. Eh, tunggu. Kenapa dia? Aku baru ingat. Dia benar. Ketua Ninbos, Ninbos Bondowoso. Kamu baru bilang, Di. Kalian juga pada nyalain aku, tadi kalian kan ikut juga ngebully kan? Aku ke mukanya lupa, jadinya baru ingat sekarang. Ya, emang lemot kamu tuh. Biasa, loading. Udah, yuk. Kita berangkat yuk. Aja, yuk. Udah, teman aku tinggal aja. Ayo, kita berangkat, yuk.